Guess I'm just a plaything for you. Kita langsung aja buka aplikasinya. Di sini aku pakai CapCut. Kalian buka, kemudian klik proyek baru, pilih satu video mentahan yang aku sediakan di description box, atau kalian mau pakai foto kalian sendiri juga boleh. Setelah itu kalian ke belakang untuk hapus watermarknya. Kembali ke awal, kita tambahkan audio, pilih di extract, pilih video yang udah kalian download. Nanti aku sertakan di description box. Setelah itu kalian bisa tandain beatnya, putar videonya dan tandai pakai tombol yang putih ini ya guys ya. Dan ini beat yang aku pakai, yang udah aku tandain. Oke, kalau udah tandain sampai akhir, kalian klik centang aja di bawah. Setelah itu kalian atur durasi untuk video mentahannya. Dari sini aku pakai 15.1. Dan kalau misalnya kalian pakai mentahanku ini, durasinya udah pas kok guys. Setelah itu kalian bisa tambahkan satu foto, kemudian atur durasinya jadi 0.6. Setelah itu kalian lebarkan aja, kita mau tambahkan keyframe, jadi biar lebih gampang gitu ya guys ya. Nah ini fotonya yang di atas, kalian lebarkan sedikit melebihi background. Kemudian kalian tambahkan keyframe di awal dan di akhir. Setelah itu di tengah. Kemudian ke kiri, nah di tengah-tengahnya ini kalian tambahkan lagi. Terus sebelah kanannya juga di tengah-tengah. Nah ini kan ada 5 ya guys ya. Terus kalian ke keyframe yang nomor 2, ini geser ke kanan dan turunkan sedikit. Setelah itu di keyframe yang ketiga, kalian geser ke kanan. Keyframe keempat, geser ke kanan dan naikkan fotonya sedikit. Nah setelah itu kalian ke kanan ini, di tengah-tengahnya kalian bisa tambahkan 2 keyframe lagi. Nah yang sebelah kiri ini juga. Nah setelah itu kalian bisa ke keyframe nomor 4. Ini kalian hapus. Keyframe nomor 7 kalian hapus. Keyframe nomor 10 kalian hapus juga. Nah kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke setelah itu kita tambahkan satu foto lagi. Atur durasinya jadi 0.3. Nah sebelum kalian salin, kita mau tambahkan keyframe dulu ya guys ya. Jadi lebarkan sama kayak tadi melebihi background sedikit. Terus tambahkan keyframe di awal dan di akhir. Terus geser ke kiri sedikit. Nah ini turunkan fotonya sedikit aja. Nah seperti ini. Oke setelah itu kalian bisa geser menu di bawah itu, ada salin, kalian klik aja sebanyak 4 kali. Jadi totalnya untuk foto yang ini ada 5 ya guys ya. Nah setelah itu kita tambahkan satu foto lagi. Terus atur durasinya jadi 0.7.
Nah, untuk cara yang ini sama seperti yang pertama tadi ya guys ya. Nggak aku salin karena durasinya beda, yang depan itu 0,6 dan ini 0,7. Setelah itu kalian bisa tambahkan keyframe di awal dan di akhir, terus di tengah, terus ke kiri, di tengah-tengah lagi ini tambahkan, terus ke kanan, di tengah-tengah ini tambahkan juga. Setelah itu ke keyframe nomor 2, ini geser ke kanan, terus turunkan ke bawah. Yang ketiga ini geser ke kanan, yang keempat geser ke kanan dan ke atas. Setelah itu tambahkan 2 keyframe lagi di antara keyframe-keyframe itu ya guys ya. Nah, setelah itu keyframe yang nomor 4 kalian hapus, nomor 7 kalian hapus, dan nomor 10 juga kalian hapus. Nah, setelah itu kalian klik foto yang durasinya 0,3 tadi ini, kalian salin satu kali. Terus tekan yang lama dan pindahkan di belakang foto yang durasinya 0,7 ini. Setelah itu foto yang 0,3 di belakang ini kalian salin sebanyak 4 kali, jadi totalnya itu ada 5. Nah, kemudian untuk yang durasinya 0,7 ini kalian salin, terus pindahkan di belakang foto yang 0,3. Terus kita salin lagi yang durasinya 0,3 dan letakkan di belakang foto yang 0,7 ya guys ya. Terus kalian salin sebanyak 5 kali. Nah, terus yang durasinya panjang nih kalian salin dan letakkan di yang paling belakang. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Setelah itu kalian klik foto yang ketiga, klik menu ganti. Nah, terus kalian tinggal ganti sama foto yang lain deh. Nah, ini lakukan cara yang sama sampai akhir foto ya guys ya. Oke, setelah itu kalian bisa kembali ke foto yang pertama. Kita mau tambahkan efek flash ya guys ya. Kalian kembali ke menu awal, klik menu overlay, pilih di stok video, pilih yang warna putih, kemudian kalian lebarkan sampai menutupi foto, atur durasinya sama seperti foto yang atas, terus klik menu gabungkan, pilih yang overlay. Setelah itu klik menu animasi, pilih keluar, pilih yang pudar keluar. Nah, terus durasinya ini kalian bikin 0,5. Setelah itu kalian bisa salin satu kali, atur durasinya sama seperti yang atas atau 0,3. Terus atur animasinya dulu ya guys ya, durasi animasinya ini aku pakai di 0,2. Setelah itu baru deh kalian tinggal salin-salin aja. Nah, untuk durasi yang panjang kalian bisa salinnya dari foto yang durasinya panjang juga ya guys. Nah, untuk foto yang kecil kalian bisa copy atau salin dari foto-foto yang durasinya kecil. Oke, kalau udah selesai sampai akhir kalian bisa putar videonya itu dari awal, kira-kira udah cocok atau belum. Oke, kalau kalian rasa udah pas, udah cocok, kalian klik simpan aja di kanan atas. Atur resolusinya, tunggu sampai 100% dan klik selesai. Oke, sekian ya guys ya videoku kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, juga share. Dan nyalakan tombol loncengnya untuk dapat notifikasi video-video aku selanjutnya. Thanks for watching. Tata, semoga kalian sehat selalu.